Assalamualaikum guys. Yo. Come on. So hari ni kita nak review satu mainan legend. Harap anda bersedia. Ha, jeng. Ha, nak tahu apa dia? So macam mana hari ni? Sebelum kita review apa ni mainan legend ni, macam mana anda di sana, semua sihat-sihat belaka? Anda mesti tunggu apa model yang saya akan review pada kali ni. Mesti anda teruja nak tengok kan. So saya adalah kolektor untuk mainan legend seperti Tamiya. Saya dah mengumpulnya agak lama juga. Dan saya tak tahu apa model dia. Cuba teka nomor dia dash yang kelima. Apa nama dia? Cuba teka. Cuba dengar. Cuba sebut sikit. Saya dengar. Iaitu ha, pandai Dancing Doll. Tamiya nombor dash nombor 5 adalah Dancing Doll. Yeah. Ini dia. Ini pun saya dah beli lama. Dan saya dah siap pasang juga. Dan ini rupa kotak dia lah. Ini more kotak barulah, bukan beli apa ni? Dulu belilah, bukan saya beli baru, tapi saya dah beli dah lama lah, dah 2-3 tahun. So saya kumpul, saya dah collector. So ini dash nombor 5 Dancing Doll, kerangka baru. So anda boleh dapatkan di Shopee, boleh tengok. Dan saya dah siap pasang semuanya. Dan ini dia bentuk dia. Dia saya dah macam kapal terbang dah. Dia sama design dia, lebih kurang macam shooting star sikit. Tapi dia warna merah. Dia desainnya hampir sama tapi lain sikit. Tapi dia yang ni macam kapal terbang. Design dia macam kapal terbang sikit. Dan dia punya karakter anime dia adalah perempuan yang pegang. Ni gambar. Nampak ke? Ni kartun perempuan dia dalam anime. Siapa yang tengok anime dekat YouTube tu boleh tengok cerita Dashiankuro Tamiya. Cerita tentang Dash 1 hingga Dash 5 lah. Dia punya macam model ada dalam tu, dalam anime tu. Ini adalah salah satu Dash 5 ke yang kelima lah yang saya siap pasang. Dan kita buka tengok kat dalam dia. So ini body dia warna merah. So dalam ni warna kuning. Dalam ni warna kuning campur biru gelap. Dia kerangka baru. Dia hampir sama dengan model lama punya, mula-mula dulu, asal dulu. Tapi dia punya on off dia bulat. Dia bukan kiri kanan. Macam model video sebelum ni saya kongsikan, Cannonball yang 2-in-1 nya, dia punya kerangka dia kerangka macam asal dulu. Sama. Siapa yang ada model Dancing Doll ni, cuba komen di bawah. Siapa ada? Biasa budak lelaki atau budak perempuan lah. Biasa main kalau Dancing Doll ni budak perempuan lah. Apa yang budak perempuan main tu, okey lah kot. Dia ada pernah main dulu kan. Tapi biasanya yang ada Dancing Doll ni, yang main kereta mini dulu lelaki je yang main lah. Yang sebab ini model Dancing Doll, dia punya karakter kartun tu ada perempuan lah. Kalau ada perempuan yang main, pernah main benda ni, sila komen lah di bawah. Lelaki yang ada pernah main model macam Singapore dulu, Dancing Doll ni dulu pun, boleh komen juga di bawah siapa ada dulu pernah main. Tapi jarang lah Dancing Doll ni orang pilih sebab dia karakter perempuan kan. Tapi ada juga yang beli juga. Dia yang paling laris, banyak model yang orang beli dulu, Dash 1 hingga Dash 4 lah. Sebab semua lelaki yang main kan. Jarang lah nampak ada perempuan, tapi ada tapi jarang perempuan yang main. Tapi Dancing Doll khas untuk orang perempuan lah, sebab dia karakter perempuan. So untuk maklumat umum lah. So ini biasa dia ada spoiler belakang. Dia ada juga lubang untuk sayap di tengah ni, tapi dia tak bagilah. Cuma ada, boleh pasang juga kalau nak pasang. Kalau ada, dia beli asing lah. So tapi dia dah siap bagi spoiler belakang lah. Macam biasa, 4 kaki jalan, 4 wheel drive,
enjin putih macam biasa, bateri kat tengah dan tu je. So ini body dalamnya lah. Kita dah buka. So kita pasang balik. Dia sundal body punya. Kita pasang lah. Kalau baru nak pasang pun nak gunting, dia punya plastik-plastik tu makan 2-3 jam lah video ni kan. Kalau saya dah tunjuk sesuatu kan. So saya dah siap pasang. Ni saya punya untuk model dressing door. Ni plastik-plastik je lah. Biasa ni plastik-plastik je. Saya simpan balik kotak. Nanti ini ada harga ni semua ni, plastik-plastik ni. Biasa ini dia punya model dia kan. Ini dia punya manual dia lah. Biasa ini manual dia. Dan okay. Itu saja untuk saya fungsikan. Siapa yang ada, siapa yang nak beli juga, boleh saya cari di Shopee model ada single ni. Dan dengan harga yang berpatutan lah. So saya lengkaplah tim saya untuk kelima-lima model. Dan ini yang dash nombor 5 dressing doll yang saya ada. Dan lengkap semua tim untuk model 1 sampai dia 5 semua saya ada. So saya ada collector. Dan harap apa info yang saya share ni anda mendapat manfaat lah. Dan anda kongsikan dengan budak-budak zaman sekarang ni yang banyak main gadget info. So kita boleh dedahkan diorang dengan mainan kereta mini ni. Sebenarnya dapat memberi apa ni, memberi diorang pemula kereta dan kreatif. Tak adalah tengok info ni kan. So main game ni, main ni pun bagus juga. Ada faedahnya daripada main game kat info ni. Supaya mainan-mainan seperti ini, hobi-hobi seperti ini tidak pupus di zaman. Itu yang saya ingin apa ni, saya perjuangkan. Nampak ada macam apa ni, parti politik lah pula kan. Nak perjuangkan. So itu dia untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Harap anda tunggu di video akan datang. Nak tahu apa model seterusnya, saya akan kongsikan untuk kereta mini Tamiya yang saya ada. Saya ada lagi, jangan risau, ada banyak lagi saya nak kongsi kepada anda. Model video, model kereta mini ni banyak saya dah beli sebenarnya. Saya adalah collector. So anda kena tunggu apa model seterusnya saya akan kongsi kepada anda. Dan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.